Set dah. Kenapa tuh anak-anak ya? Denis, kenapa? Kok cemberut begitu? Lah, Kipli, ngapain diem juga? Aduh, ini bocah ditanya sama orang tua, ngapa pada kagak nyaut ya? Ah, saya tahu nih. Lagi pada berantem kali ya? Mangkenye, kalau lagi pada main, jangan pada mau menang diri. Jadi, kagak berantem kayak begini. Nah, nanti si Denis kenapa kepalanya geleng-geleng? Kenapa emang? Kagak lagi berantem? Nah, bagus itu. Emang kagak boleh berantem, mah. Nah, terus ngapa ini? Bibir. Kenapa emang bibirnya Denis? Denis, lagi sariawan pas Sanip. Denis jadinya agak susah kalau ngomong. Ya Allah, serem amat ya. Perih ini pastinya. Banget pas Sanip. Panas dalam itu namanya. Nah, Pak Lukipli, sariawan juga. Masya Allah, gede amat tuh bibir ya. Aduh, sakit. Bapak kemana ya? Aduh. Masya Allah, Ucup. Mau kemana lari-lari begitu? Hei, pelan dong. Ucup. Nah, pada minum deh air putih yang banyak. Supaya panas dalamnya hilang. Dijamin, sariawan mah pasti sembuh. Set dah, malah lihat-lihatan. Ayo diminum. Air putih bagus buat kesehatan. Habisin dah buruan. Iya, Pak Sanip. Bapak! Astagfirullah, Ucup. Ngagetin bapak aja. Kalau jantung bapak copot, bagaimana? Maaf, Pak. Aduh. Lah, Ucup? Ngapa itu? Ucup abis dari belakang, Pak. Ucup susah buang air nih. Jadinya sakit. 11-12 dah Ucup sama Denis juga Kipli. Pada males minum air putih sih. Jadi sakitnya begini. Udah, ikut dah si Denis sama si Kipli. Minum air putih yang banyak. Guru. Iya, Pak. Iya. Pada kemana sih? Kok sepi? Denis juga gak kelihatan dari tadi. Aduh, sakit banget nih. Loh, Denis, Kipli, Ucup. Ya Allah, kalian kenapa? Kembung, Git. Kebanyakan minum air. Sariawannya gak sembuh. Ya ada Ucup maunya pipis mulu. Buang airnya belum. Aduh. Habisannya gimana ya? Yang bapak tahu kan, buat ngilangin panas dalam, ya kudu banyak minum air putih. Minum air putih aja nggak cukup, Pak Sanip. Tapi harus juga makan buah-buahan dan sayuran, yang banyak kandungan vitaminnya. Ya iya sih, Adit emang benar. Tapi kan bapak lagi kagak pegang duit. Mau beli buah-buahan dari mana? Gini deh. Sakit banget nih. Wah, kasihan kali. Tak tega aku melihatnya sakit begini. Apalagi kau, Kipli. Ah, alamak, macam disingat lebah aja bibir kau itu. Yang sabar ya, Kipli, Ucup, Denis. Iya, Bang Sopo. Makasih ya. Ah, tapi pas sekali kalian datang. Ah, Sopo, coba kau buka PT-PT-ku itu. Iya, Pak Anas. Aku baru aja dapat kiriman buah-buahan dan juga sayuran dari tulang aku yang tinggal di Bogor. Ah, coba kau lihat semua. Nah, ada jeruk. Ah, mengandung vitamin apa jeruk ini? Mengandung vitamin C, Panas. Ah, tepat kali. Cocok untuk yang lagi sariawan makan jeruk ini. Ah, kau ambillah ini, Denis, Kipli. Makasih ya, Panas. Kalau ini? Wortel itu kaya dengan vitamin A, Panas. Dan juga mengandung vitamin C. Bagus untuk mata kita. Ah, paten kali jawaban kau, Dit. Ah,
Kalau pepaya ini mengandung vitamin C dan juga vitamin E yang sangat baik untuk mengatasi masalah pencernaan. Ah, macam penyakit kau itulah, Cup. Iya, panas. Ah, ambillah. Makasih banget ya, panas. Alhamdulillah, Ucup dapat obat buat perut Ucup. Semoga penyakit Ucup cepat sembuh ya Allah. Amin. Amin. Biar Bang Sopo kupas ya, Cup, pepayanya. Bang Sopo ada pisau. Iya, Bang Sopo. Bang Sopo baik banget. Makasih ya, Bang Sopo. Udah baik sama Ucup. Panas, saya boleh minta juga, kakak? Tuh, wortel bareng atu aja. Biar mata tambah tajam nih pas patroli malam. Ah, ya kau ambil aja lah. Pakai basa-basi kau. Alhamdulillah. Bah, corok kali kau. Main kau makan aja wortelnya. Ah, harusnya kau cuci dulu lah. Kan kau tak tahu ada kumannya atau tidak. Udah, biarin. Agak ngapa-ngapa. Hitung-hitung tambah vitamin. Bah, macam kelinci aja kau. Aduh, perut Ucup. Bapak, perut Ucup, Pak. Aduh, mules lagi. Aduh, perut Ucup. Aduh, gimana nih? Perut Ucup kok sakit lagi ya? Aduh. Lah, itu lari kemana sih Ucup ya? Aduh, ngapa jadi ikutan mulus ya? Ucup, tungguin bapak. Ah, makannya, jangan kau cari masalah. Makan makanan yang tak kau cuci dulu. Cerita